Mari kita dengarkan terlebih dahulu yaitu Mauizatul Hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita bersama Fadilatul Habib Al-Habib Syauqi bin Ahmad bin Uthman bin Yahya yang datangnya dari Cikias Bogor. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilahkan dengan segala hormat. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina nabiyur rahmah. Wassalatu wassalam ala syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah dipenuhi dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita di tempat ini menjadi wasilah turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, serta berikut menjadi penyebab turunnya maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak keluar kita dari tempat ini terkecuali Allah hapuskan semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal. Tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan juga sekaligus sekalian umatnya. Dan semoga kita semua dijadikan umat yang senantiasa istiqomah berjalan di atas tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-mukhtaramin, al-mukarramin yang sama kita muliakan, hadir bersama kita alhamdulillah Habib Rumi Assegaf. Mata'an Allah bituli hayatihi wa nafa'ana bihulumih. Kemudian guru kita Ustaz Mufti, juga Ustaz Sulhan, Ustaz Ahmad, Ustaz Sabri lagi absen. Pokoknya semua para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan guru-guru kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya, diberikan kekuatan istiqomah untuk senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, tadi baru saja kita membacakan kitab sejarah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain sejarah, di situ juga tadi ada Sama'il, kisah tentang apa? Keindahan, kemuliaan serta kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sama baca di apa? Kitab Simtud Durar. Paham tapi yang tadi kita baca? Paham enggak? Yang tadi dijelasin di Simtud Durar, paham enggak? Tentang cerita Nabi Muhammad. Hah? Itu di situ diceritain jelas tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana alhamdulillah kita juga masih diberi kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala sampai di bulan yang penuh mulia, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita masih ada di bulan mulia tersebut. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti bulan mulia ini di tahun-tahun berikutnya. Yang mana orang di mana-mana sekarang ini lagi musim pada merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga di majlis-majlis taklim seperti ini orang-orang pada baca sejarah tentang Nabi Muhammad SAW, kisah maulid Nabi Muhammad SAW. Kenapa pada baca kitab maulid? Kenapa orang bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Ada apa dengan Nabi Muhammad SAW? Karena ini makhluk-makhluk yang sangat luar biasa.
muara dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat dengan adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kita menjadi umat yang paling dicintain sama Allah subhanahu wa ta'ala, umat yang paling banyak mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalau kita lihat sejarah tentang umat-umat terdahulu selain umat Nabi Muhammad, diantaranya diceritain dalam Al-Quran cara mereka bertobat. Ya, cara mereka bertobat umat zaman dulu selain umat Nabi Muhammad, cara tobatnya beda. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Tobatlah kalian kepada Tuhan kalian dengan cara bunuh diri kalian. Tobatnya caranya ngapain? Bunuh diri. Kira-kira yang dihadir di sini punya pernah punya dosa enggak? Hah? Mau tobat enggak? Kalau tobatnya bunuh diri gimana? Cara tobatnya bunuh diri. Tapi kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak perlu bunuh diri. Cukup gelar sejadah, kita sholat taubat, kita minta ampun sama Allah subhanahu wa ta'ala, berjanji gak mau mengulangi kesalahan yang sama dan menyesali dosa tersebut, diampuni nama Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosa kita. Karena apa? Karena kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kalau mereka berbuat dosa umat terdahulu, kalau dosa yang dilakukan misalkan dia memandang sesuatu yang diharamkan sama Allah subhanahu wa ta'ala, cara taubat matanya dihilangin, matanya dicongkel. Kalau dia berdusta suka bohong, ya bohong itu dipotong mulutnya. Kalau kira-kira zaman sekarang orang bohong dipotong mulutnya buat tobat gimana kira-kira? Hah? Aneh rasa yang hadir di sini baru bisu semua. Karena jangankan sama manusia, sama Tuhan aja kita kadang-kadang bohong. Apalagi sama manusia, sama Tuhan kita bohong. Kalau sholat itu pertama kita mulai sholat kita dengan kalimat apa? Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha. Kebetulan sholatnya di masjid, buru-buru baru sampai udah komat, iya gak? Kelupaan kunci motor masih ngegantung di motor. Kira-kira setelah itu besaran Allah apa besaran kunci motor di otak kita? Hah? Sama Allah Ta'ala aja kita bohong, apalagi sesama manusia. Cuman karena kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih diberi kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dosanya kita bertumpuk. Bahkan jangankan yang muslim, yang gak muslim pun kalau jadi ada di kurun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih dikasihi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Umat Nabi Allah Musa suatu ketika mohon kepada Allah, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan fi awalina wal akhir, sampai akhir ayat. Itu umat Nabi Allah Musa minta sama Allah subhanahu wa ta'ala diturunin makanan, minta makanan. Setelah itu dijawab sama Allah subhanahu wa ta'ala, dikasih makanan berikut ancaman. فَمَنْ يَكْفُرْ مِنْ بَعْدِهِ مِنْكُمْ سَأُعَذِّبُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Kalau udah dikasih makan, terus ada yang ingkar di antara kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku akan berikan azab yang sangat pedih, yang enggak pernah diturunkan kepada siapapun. Cuman gara-gara minta makanan. Lain hal di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada orang kafir. Orang kafir ini nantang azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. In kana hadza haqqan min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama aw itina bi azabin alim. Ini kata orang-orang kafir, kalau seandainya benar ini yang dibawa sama Muhammad, maksudnya Al-Qur'an, ini benar-benar hak, ya. Coba turunin kami hujan batu dari langit atau berikan kami azab yang pedih. Itu tadi orang beriman minta makanan diancam sama Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia ingkar. Ini orang ada di zaman Nabi Muhammad, dia udah ingkar, bukannya belum ingkar, udah ingkar sama Nabi Muhammad, ingkar sama Al-Quran, dan nantang minta diturunin hujan batu dari langit atau azab yang sangat pedih. Tapi apa jawaban Allah subhanahu wa ta'ala?
wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah enggak bakal mengazab satu kaum kalau di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat luar biasa. Makanya di mana-mana kita mesti selantiasa bersyukur. Ini kayak mengadain acara kayak begini nih. Ini kita bersyukur karena kita jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan jadi umatnya Nabi Muhammad, mungkin kita udah enggak sempat buat ketawa-tawa. Ya gak? Saking banyaknya dosa kita, saking banyaknya keingkaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita masih banyak diberi kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Ayo kembali walaupun banyak dosa, tapi tetap dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala. Juga umat terdahulu kalau mereka berbuat dosa di malam hari, itu di pagi hari di pintunya ada tulisan, Fulan bin Fulan melakukan dosa ini dan hukumnya seperti ini. Setiap hari, kalau malam dia berbuat dosa, paginya ditulisin sama malaikat. Malaikatnya yang nulis. Dicat ada lagi. Ya enggak? Tulisan malaikat beda tulisan kita. Lah kalau zaman sekarang kita berbuat dosa terus ditulisin di pintu kita, enggak muat tuh pintu saking banyaknya dosa kita. Iya enggak? Malu lagi. Kalau sekarang kita masih bisa pura-pura pakai sorban, pura-pura pakai kain, pura-pura pakai koko, iya enggak? Belagak baik, sok beriman, pura-pura beriman, ya enggak? Padahal ini topeng doang buat nutupin aib kita, buat nutupin keburukan kita, tapi masih dihijab sama Allah Subhanahu wa taala, aib kita enggak dibuka. Itu orang terdahulu dibuka aibnya sama Allah, ditulisin di pintu semua orang lewat bisa tahu. Ya, dia ngakuin begitu. Ya enggak? Besok dia mau pakai kain juga udah malu disorakin sama orang, ya enggak? Orang udah pada tahu semua dulang. Tapi kita enggak, karena kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita banyak dosa, masih tetap dosa kita ditutup sama Allah Subhanahu wa taala sehingga orang masih enggak tahu kalau kita ini sebenarnya ahli-ahli maksiat. Ya. Makanya kita mesti bersyukur karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini saking mulianya sehingga sama Allah Subhanahu wa taala dijadikan sempurna dalam segala hal. Baik sempurna dalam nasabnya. Kan kemarin-kemarin ramai ada orang bilang kalau orang tuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianggap kafir. Ada orang yang begitu ya. Ini enggak logika, enggak masuk akal. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatu. Kita aja manusia yang bodoh, ya, yang enggak ngerti apa-apaan. Kalau dikasih emas, kira-kira mau ditaruh tempat sampah atau di lemari? Emas nih dikasih emas. Taruh di mana? Taruh di lemari, kita tahu mana yang layak tepatnya. Ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menciptakan apapun. Cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini cahayanya aja udah dicintain sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, semua pintu surga tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulianya sangat mulia ini Nabi Muhammad. Mosok mau ditaruh sama Allah Subhanahu wa taala di surbi yang enggak suci dan di rahim yang kotor, kan enggak masuk akal. Ya enggak? Mosok Allah Subhanahu wa taala salah naruh. Ya enggak? Kan enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala salah naruh. Pasti ditaruh di tempat yang mulia sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya diriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan ayat yang sering kita dengar, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tapi suatu ketika sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dibaca dengan nada yang berbeda. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kalau min anfusikum artinya dari jenis kalian. Kalau min anfusikum dari yang tersuci di antara kalian. Sehingga setelah membaca ayat tersebut kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana anfusukum nasaban wa hasaban wa sihran. Falaisa min abai min ladil adam sifah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku adalah yang tersuci di antara kalian dari segi nasab orang tua, baik bapak maupun ibu dan kekeluargaan. Semua yang tersuci dipilih sama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Sehingga tidak ada satupun dari ayah-ayahku sejak Nabi Allah Adam
yang tersentuh dengan sifat-sifat yang kotor atau jahiliyah atau pernikahan di luar Islam. Semuanya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak Nabi Allah Adam yang mengandung apa janinnya Nabi Muhammad SAW atau cahaya Nabi Muhammad SAW itu diletakkan sama Allah Subhanahu wa taala senantiasa di tempat-tempat yang terbaik di antara semua manusia. Jadi dari semua manusia yang ada di muka bumi dicari satu yang paling baik, yang terbaik di antara semua, di situ dicarok cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak satu pun yang apa nempel dari manusia-manusia yang kotor, enggak ada, semua dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kesempurnaan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang enggak tahu? Akhlaknya Nabi Muhammad SAW sampai dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bawahan muji atasan itu biasa cari muka namanya, ya kan? Nah, tapi ini atasan yang muji bawahan, Allah Subhanahu wa taala yang di atas segala sesuatu. Yang paling mulia, raja dari setiap raja, ini memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini bukan pujian yang bohong-bohongan. Ini pujian yang fakta, sangat-sangat benar. Makanya tadi apa? Tadi ada tuh di situ. Di Maulid Simtul Durar ini tadi ada di sini. Wa ma min hulukin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Enggak ada akhlak atau budi pekerti yang baik di dunia ini terkecuali itu muaranya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muara setiap kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam udah pasti sempurna karena udah dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Juga kesempurnaan dari apa? Keindahan atau ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat-sangat sempurna sehingga dikatakan wa min imanu bihi al iman bi kamali husni khulqihi wa khuluqihi. Dari antara keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar apa enggak nih kita imannya sama Nabi Muhammad, kalau imannya kita benar sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mengimani kesempurnaan akhlak dan kesempurnaan fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya enggak benar kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekil, iya enggak? Kesempurnaannya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, enggak benar. Nabi Muhammad pasti mulia, pasti indah, pasti selalu tampan. Enggak pernah ngerasain dekil. Makanya yang dikatakan dalam syair Al-Badru yakmulu kulla syahrin marratan wa khilalu wajhika kulla yaumin kamilu. Yang namanya rembulan itu menjadi sempurna dalam satu bulan cuma satu kali. Sedangkan keindahan Nabi Muhammad SAW setiap waktu, setiap saat, setiap detik selalu sempurna. Kapan aja Nabi Muhammad sempurna. Makanya Nabi Muhammad SAW sempurna baik dari segi nasab, baik dari segi akhlak, bahkan dari segi rupanya Nabi Muhammad SAW sangat-sangat sempurna. Sehingga Nabi Muhammad SAW dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala sebagai inti dari kehidupan dunia ini. Sehingga Nabi Allah Musa pernah nanya, "Ya Allah, aku dijadikan sebagai apa? Diberikan lakop Kalimullah." Sedangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan lakop Habibullah. Apa bedanya ini Kalimullah dan Habibullah? Kata Allah Subhanahu wa taala, yang disebut Kalimullah dia melakukan sesuatu sesuai dengan keridhaan Tuhannya. Sedangkan yang disebut Habibullah, Tuhannya melakukan sesuatu hingga orang yang dicintainya tersebut merasa ridho. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan wala saufa yu'tika rabbuka. Jadi bukan Nabi Muhammad yang mencari keridhaan Allah aja, iya gak? Allah Subhanahu wa taala pengen Nabi Muhammad ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, enggak ada makhluk semulia itu. Iya. Allah Subhanahu wa taala pengen Nabi Muhammad ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya itu manusia yang mencari keridhaan Allah, bukan makhluk, bukan Allah Subhanahu wa taala yang mencari keridhaannya Allah. Iya enggak?
Ini dibalik, Allah Subhanahu wa taala pengen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meridai Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan yang pertama antara kalimullah dan habibullah. Yang kedua, kalau kalimullah yuhibbu maulah, mencintai Tuhannya. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan cuma mencintai Tuhannya, tapi Tuhannya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalimullah, Nabi Allah Musa naik ke Bukit Tursina, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pengen berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, enggak jadi berjumpa, hanya berucap atau berdialog pada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan lakop kalimullah. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak minta. Lagi tidur, Nabi Muhammad lagi tidur, tahu-tahu dijemput sama Jibril, dibangunin, diundang sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari yang lain. Sangat-sangat mulia. Makanya alhamdulillah kita sangat-sangat bersyukur. Harus senantiasa berterima kasih karena kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dengan adanya majlis ini, harapannya tidak lain dan tidak bukan untuk memperkenalkan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita semakin kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sendirinya kecintaan tersebut, kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tumbuh. Kalau kita belum kenal sama Nabi Muhammad, jangan harap kita bisa cinta sama Nabi Muhammad SAW. Paling cuma bisa ngomong doang, cinta, 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 cinta. Cuma gak bisa membuktiin. Kalau kita udah benar-benar kenal sama Nabi Muhammad, insya Allah itu rasa cinta akan tumbuh dengan sendirinya. Dan kita akan benar-benar mengikuti Nabi Muhammad SAW. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Orang yang cinta pasti taat terhadap yang dicintainya. Kalau kita benar-benar cinta sama Nabi Muhammad, maka dengan sendirinya ketaatan tersebut akan tumbuh. Semakin kita cinta sama Nabi Muhammad, maka kita nyari sendiri sunnahnya Nabi Muhammad SAW yang mana yang belum pernah kita lakuin. Makanya semua sahabat, ya diantaranya sahabat Sayyidina Abu Bakar pernah nyamperin Sayyidina Aisyah setelah Rasulullah SAW meninggal, nanya, apa sunnah apaan yang belum pernah anda lakuin? Sampai ditanya, ketika pertama kali Nabi Muhammad SAW masuk rumah, apa yang pertama kali dikerjain? Pengen ngikutin. Kalau kita pernah gak nyari-nyari sunnah? Yang kita tahu aja gak dikerjain ya. Habib Abdullah Al-Haddad juga diriwayatkan, diceritain ketika kalau Habib Abdullah Al-Haddad membaca kitab, dia baru baca nih sunnah yang belum pernah dia kerjain, itu ditutup dulu kitabnya, langsung dikerjain sunnah tersebut. Karena takut sampai kalau sampai dia enggak ada umur, ada sunnah, ada perintah atau ada contoh dari Nabi Muhammad SAW yang enggak diikutin, nanti enggak digolongkan sebagai umatnya. Kita enggak pernah merasa begitu ya? Hah? Ninggalin sunnah anggap santai aja ya gak? Tapi mudah-mudahan berkat hadirnya kita di majlis-majlis taklim seperti ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah sehingga kita bisa senantiasa mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan nasihat yang luar biasa Syama'il, dan juga kita dikenalkan ini baru sama beliau baru dikit doang ini. Rasanya hati kita kalau bahasa orang Jatikeramat kayak dirorot rasanya. Iya, ya enggak? Apalagi kejadian-kejadian yang belum lama. Saya pribadi iman saya cacat, cuman bisa posting mencegah boikot produk Prancis, kok itu nggak bisa kita terjun langsung ikut ini ya. Saya pribadi mengatakan saya cacat, apalagi saya baca di kitab Asyifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, semua mayoritas ulama itu jangankan menghina Nabi, mengecilkan sesuatu yang ada pada Nabi saja sudah kafaro, dan hukumnya adalah kutila, hukumnya dibunuh. Hati-hati, jangan suka ikut-ikutan, apalagi belain orang dekil kemarin tuh.
Jangan suka ikut-ikutan, ente enggak tahu banyak sekarang itu posting-posting ikut-ikutan. Udah kagak tahu apa posting di-share bagiin, ternyata si Gio enggak salah sama salah. Tolol banget tuh orang ya kan ya. Aneh mah gergetan kalau orang-orang begitu bangun gitu. Iya, hati-hati. Bahkan di dalam kitab Tarikh Asy-Syifa dikatakan barang siapa manqala ridanya Nabi, dikatakan ridanya Nabi kotor, fakot kafaro, kafaro. Ngomong nak ridanya Nabi kotor aja, kafir. Hati-hati. Lagi tadi orang-orang Wahabung ngomong babanya Nabi, orang tuanya Nabi neraka. Ya Allah. Na'udzubillah, mudah-mudahan hati kita dijaga daripada apa? Sifat meremehkan, mengecilkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling agung, makhluk yang paling tidak ada tandingannya di alam semesta ini, dan memang alam semesta ini diciptakan untuk beliau, dan kita sangat-sangat beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah apa yang tadi Habib sampaikan kita mampu mengamalkannya. Allah berikan pertolongan kepada kita, taufik dan hidayahnya, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa berkumpul bersama beliau-beliau, terutama bersama datuk beliau, dan mudah-mudahan kita diaku sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.